hadir di awal acara RCTI. Hikmah Fajar menuangkan siraman kerohanian dengan beragam topik menarik yang akan menjadi tuntunan dan panutan seluruh keluarga. Hikmah Fajar setiap pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Beraksi untuk memberantas semua kejahatan di muka bumi ini. Walaupun bahaya takkan pernah mau peduli, bertopeng dan bersenjatakan jaring laba-laba, takkan pernah lelah menolong yang lemah. Melompat, lompat, berayun, ayun, Spider-Man. Keluarga bersama pembawa acara kita, Iszur Muchtar. Pemirsa, kita berjumpa kembali di acara kesayangan Anda, Rahasia Keluarga. Dan kembali dari kota Bandung, kota kembang ini, kita hadirkan keluarga-keluarga yang manis-manis dan anak-anaknya kita akan berkenalan secara langsung. Hercules possessed a strength the world had never seen. A strength surpassing Hercules. Siap-siap untuk melakukan serve terarah kepada Chandra Wijaya. Baik sekali dan masuk. Angka pertama diraih pasangan Malaysia. Kali ini apa yang dilakukan Sigit? Cover of night.
Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dalam paket liputan aktual Seputar Indonesia edisi hari ini. Dan pemirsa, rekan Aldo segera menyampaikan laporan pertama. Selamat malam, saudara. Kembali Televisi Republik Indonesia menyampaikan siaran berita. 10.000 butir ekstasi yang akan diselundupkan melalui Bandara Polonia Medan berhasil digagalkan oleh pihak Bea dan Cukai Medan. Sementara penyelundupan kayu asal Sumatera Selatan kini diamankan di pelabuhan. Selamat malam. 8 delegasi Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dipimpin oleh ketuanya M. Panggabean besok akan bertolak menuju Beijing, Republik Rakyat Cina.